أو كما قال حديث صحيح رواية الإمام مسلم. لقي pada جابر رضي الله عنه. Dia kata pada satu hari hamba khadam kepada satu orang sahabat yang bernama Hatib berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia syukur Hatib dia main mengadu, dia main repot dekat Nabi pasal bos dia, pasal tuan dia sahabat Nabi yang bernama Hatib. Jadi hamba kepada Hatib, Hatib bos dia, apa benar ke dia tak puas hati dengan Hatib? Dia pergi jumpa Nabi, dia pergi mengadu. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata Hatib ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia cerita keburukan sahabat Nabi yang bernama Hatib. Last kali dia kata dekat Nabi, ni hamba ni, khadam ni, kata dekat Nabi, la yadkhulanna Hatib an-nar. Dia kata Hatib bos aku tu tentu masuk mata. Masuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar Nabi kata, kazabta. Nabi kata hang bohong. Hang tak betul Nabi kata. La yadkhuluha. Hatib tidak akan masuk neraka. Nabi kata. Fa innahu syahida Badran. Pasal dia ikut aku dalam perang Badar. Tuan-tuan, ahli Badar 313 orang ini sangat istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita di pematang burung ini kita cerita pasal Osman bin Mazmun di sebuah Osman bin Affan pada hari ini nak nama orang ini. Kita cerita pasal satu sahabat nama Osman bin Mazmun. Sumpah juga satu sahabat yang tak popular di mata manusia. Kita ni kita tak kenal pun Osman bin Mazmun. Kita kenal Osman bin Affan. Rupa-rupanya Osman bin Mazmun yang kita tak kenal ni Allah tu. Saya selalu sebut dulu, untung kita kalau kita boleh jadi personaliti yang tersembunyi. Tak payah orang kenal kita, tak payah jadi famous, tak payah jadi public figure, tak payah jadi ustaz selebriti, tak payah. Kita jadi orang biasa, tak ustaz pun, tapi duk menghadiri majlis-majlis ustaz. Cukup. Ikhlas kita dengan Allah, usaha kita mencari ruang-ruang untuk buat pahala, sudah membawa kita ke kedudukan